Ku ungkapkan semua dari mata yang berkaca, melakukan kisah antara kita berdua. Jalan yang jelas masih tak ternampak arahnya, rebah dalam sedar. Semula harapan, andainya diberikan kesempatan. Jom pakar, kau jangan tuduh aku. Sebab aku tahulah aku cakap. Dan aku tak tuduh. Tak, sekarang ni kau nak tuduh aku bukan-bukan ni. Kau nak tuduh aku songlapkan duit syarikat, kau nak tuduh aku lingkup dengan syarikat tu. Kau ada bukti? Ada. Ada banyak bukti yang aku ada. Dan jangan sampai aku lepaskan semua bukti itu pergi SPRM. Aku suka cara kau bercakap. Confident lebih kan? Aku tak pernah lagi jumpa orang yang sanggup naik, sanggup jatuhkan orang lain. Aku dah banyak kali ingatkan kau supaya berhati-hati. CCTV banyak. Semua tempat ada, tapi kau degil. Kau ikutkan juga keras kepala kau tu kan. Habis cakap. Kalau kau tak ada apa lagi nak cakap, aku betul kau berambus dari tempat aku. Boleh. Aku boleh berambus dari sini. Dan aku akan make sure kan juga kau akan berambus. Sebab dekat sini bukan tempat kau. Tempat kau kat mana kau tahu? Dalam penjara. Bercakap memang senang, tapi nak jadi itu susah. Senang kalau dengan cara yang betul. Kau jangan ingat kau boleh takut-takutkan aku, Imran. Bila-bila masa saja aku boleh tamatkan riwayat kau. So masuklah. Saya nak duduk dekat sini sekejap. Kenapa dah lama tak datang tengok Mama? Yang sibuk sikit Mama sekarang ni. Dah makan? Dah. Dah makan dah. Mama? Mama sihat tak?
Okey. Papa cakap Im jarang masuk ofis. Itulah. Banyak sangat kerja dekat luar lah Mama. Tak sempat nak masuk ofis. Lagipun dekat ofis kan dah ada orang yang jaga. Biarlah dia yang jaga ofis tu. Mama. Mak Sum beritahu Im yang Mama dah tak nak makan sangatlah sekarang ni. Kenapa? Mama sayang Im tak? Sayang. Kalau sayang Mama, kenalah makan banyak-banyak. Jaga kesihatan Mama itu. Kan? Tak nak tengok ke muka anak Mama seorang ini? Bukalah mata tu. I love you. I love you too. Tunggu masa sampai ya. Mana kita bincang dulu ya. Masa ni masa makan. Jadi saya rasa lebih baik kita makan. Tak adalah nak jumpa Im bukannya senang kan, sibuk kerja. So ini ada peluang sembang ni, jomlah kita sembang. Macam mana keputusan ni? Keputusan apa ni? Yang kita bincang itulah. You. Ya. Lepas makan boleh bincang kot. Sorry. Arwah Papa tak pernah ajar Im cerita pasal kerja dekat meja makan ni, Ma. Minta maaf Im hilang selera makan. Okey, Uncle minta maaf. Jom, kita makan sekali. Ma, ini makan anda sentiasa untuk Mama. Mama ingat itu. I love you, Ma. Im, jangan macam ini. Hey, kita makan dulu sesama. Im. Im. Dia masih tak boleh terima air lagi itu. Sorry sayang, you bagi dia masa sikit.
Berapa banyak masa lagi saya nak bagi? Dah 4 tahun dah saya jadi bapa tiri dia. Tak apalah, kita berdua je lah makan. Dia okey aja, cuma mood itu down sikitlah kan. Tapi kau sebut pasal Imran, laju je dia bersiap. Ha, tapi dia akan bertukar mood dia bila Imran tak ada. Pasal Tuan Khalid tu, buat tak tahu sudahlah. Memang tak nak fikir pun. Nak mengadap muka dia pun kalau boleh tak nak. Tak baik cakap macam tu. Masum, Tuan Khalid tu, kalau bolehlah kan, kalau boleh. Im dah lama dah pukul dia. Sebab setiap perkara yang dia buat, setiap benda yang dia cakap, mesti ada kepentingan untuk diri dia sendiri. Banyak dah sebenarnya saya tahu rahsia pasal dia, tapi saya tak nak bagi tahu Mama. Sebab saya tak nak Mama sedih. Saya tak nak Mama tahu pun semua benda yang dia buat. Tak apa, Mama nak terima dia dalam hidup dia, tak apa. Saya okey, saya tak nak kacau benda itu, tapi saya takkan langsung boleh terima dia dalam hidup saya. Yelah, Imran. Maksud faham. Bini, nak makan tak makan ni? Kalau tak, maksud siapkan. Makan sikit, ya? Tak apalah, maksud. Saya dapat tengok Mama pun saya dah kenyang dah. Saya pergi dulu, maksud. Buat yang terbaik. Beres, Bo. Jangan kau angkat si. Mira lah. Halo. Aku nak kau cari dia sampai dapat.
rusak. Aku harung 1 KL. Sikit je lagi, dah nak habis. Dah, Mama dah kenyang. Ini habis kan, ya? Mama cuma nak Ima baik dengan Papa. Itu saja. Ma, kalau Mama panggil Ima ini semata-mata untuk lembutkan hati Im untuk terima dia, dia minta maaf. Apa? Apa yang susah sangatnya? Papa tu okey. Dia baik. Ma. Im cuma ada seorang papa dan seorang mama saja dalam hidup Im. Dan papa Im dah lama tak ada. Tapi kalau mama nak panggil orang luar untuk gantikan papa Im, Im tak boleh nak buat apa-apa. Okey. Tapi cuma Im, kalau boleh, Im nak sangat Mama lupakan manusia berhati binatang untuk itu saja. Mama tak pernah ajar Im jadi biadab, jadi kurang ajar. Bukan Im kurang ajar, Ma. Im sayangkan Mama. Im terlalu sayangkan Mama. Im nak pertahankan Mama itu saja. Im nak tengok Mama hidup bahagia, tapi bukan dengan dia. Itu saja. Tapi Im tak kenal dengan Papa. Papa memang baik orang dia, Im. Mama, dah 4 tahun dah Mama dengan dia. Dan Mama cuma kenal dia dekat dalam rumah ni saja. Mama tak kenal dia dekat pejabat. Mama tak kenal dia dekat luar. Im kenal dia lebih daripada itu, Mama. Sebab apa Mama cakap Papa baik? Dia boleh terima Mama walaupun dia tahu keadaan Mama macam ni. Dia jaga Mama tau. Itu semua sebab. Ada sebab dia. Dan satu hari nanti, Im akan buktikan dekat Mama apa sebab dia. Im nak pergi mana? Im balik dulu. Nanti Im datang lagi, okey? Mama jangan lupa makan ubat. Im sayang Mama. Lepaskan! Lepaskan! Tolonglah! Jangan! Tolonglah! Lepaskan!
Jom. Cepat. Aloh. Kunci tinggal mana pula aku tu? Kau pergi cari. Kat luar. Tengok. Aduh. Jom. Mana pula patrol ni? Pat! Kenapa ni? Saya minta maaf, Cik. Saya lapar sangat. Daripada semalam saya sampai, saya tak makan lagi. Yang daripada semalam tak makan, kenapa? Panjang cerita dia, Cik. Orang tu dia tangkap ayah saya. Lepas tu dia nampak saya, dia tangkap saya. Ayah saya lari. Tapi ayah saya tak tahu yang dia kejar saya. Lepas tu bila saya lari, dia orang kejar saya. Tu yang saya tak makan lagi tu, Cik. Lepas tu ayah awak macam mana? Dia selamatlah kot. Sebab dia lari kan. Cik tak nak makan ke? Sedap. Tak apa. Bawa makan. Saya nak kena hantar awak dekat mana lah kejap ini. Saya ikut cik je lah. Awak nak ikut saya? Percaya kat saya? Saya yakin. Encik mesti orang baik, kan? Yalah, kalau encik jahat, mesti encik tak tolong saya. Apa nama awak tadi? No. Awak tidurlah sini untuk semalam. Eh? Dahsyat. Hidup ni penuh dengan kejahatan. Oi. Kenapa? Ni ah, kat internet ni ah. Ada sepasang suami isteri baru kahwin. Tidur kat hotel. Lepas tu laki dia turun beli makan. Bini dia kat atas seorang. Ada pekerja asing, pekerja hotel tu juga pergi cabul bini dia. Lepas tu lelaki dia buat apa? Mana? Kerja tu dah lari mana dah. Si baik bini dia tu melawan. Kalau tidak, tak apa jadilah. Ikut. Encik. Kalau encik nak guna tandas nanti, masuklah. Saya tak kunci pintu. Eh,
aku gerak luar. Hai, tadi kata nak tidur sini. Besoklah, besok. Besok aku beritahu kau. Mate! Mate! Saya balik dulu, Mate! Dunia ni penuh dengan penipuan. Dia ada meeting dekat Penang. You ikut saya. Penang? Tak naklah. Bosanlah. Dah bosan kenapa? Saya ada kan? Yalah, setakat ikut you pergi meeting, memanglah bosan. Lainlah kalau saya ikut, saya boleh shopping. Tak habis-habis you shopping. Huh? Tapi saya dengar dekat Penang tu kan, barang kemas dia boleh tahan tau. Apa kata, you pergi meeting, I pergi shopping barang kemas. Berapa hari? Kita pergi 2 hari. Lepas tu kita pergi Bangkok. Wow. Sebab itulah I suka dekat you. Okey, okey. I keluar dulu ya. Okey. Ya, saya tahu saya cantik. Tak payah nak tenung-tenung saya macam itu. Imran. Aku nak kau tanda tangan dokumen ini. Tak payah baca. Tanda tangan saja. Penyerahan share kepada Encik Khalid. Maksudnya aku beli share kau 20%. Bila kau tanda tangan saja, bermaksud kau secara rasmi kau jual share itu kepada aku. Senang, kan? Kenapalah aku kena jumpa dengan manusia macam kau ni? Okey apa? Cuma kau fikir balik. Kan, Tuhan tu dah temukan kita. Sekurang-kurangnya, kau dapat kasih sayang daripada seorang ayah walaupun aku ni ayah tiri kau. Kau ajar betul kau ni. Sebenarnya aku kesian dekat mak kau. Aku cuba tolong tapi tak boleh nak buat apa. Kan? Pasal itulah sebelum mak kau meninggal,
Sebaik-baiknya kau berbaik dengan aku. Walaupun aku tak ingin. Kau ingat aku ingin sangat nak baik dengan kau? Aku takkan turunkan tanda tangan aku. Masuk. Imran, mama muntah teruk. Tu Nasu tengah tengok. Nas, cuba awak keluar. Ma, kenapa tak luak langsung bubur ni? Ya, sebab mama tak makanlah sebab tu lah masuk angin perut tu lepas tu muntah-muntah. Nah, jangan macam tu, makan ni sini. Ni, ni besokkan. Cepat. Mama tak lalu nak makan dah. Macam mana mama nak sihat ni? Ha? Nak sihat kena kuat. Nak kuat kena makan. Ni besok. Cepat. Tapi mama tak nak. Keluar dulu, okey? Im ada kerja. Mama jangan lupa makan dan makan ubat. Sayang. Kau apa-apa jadi kat mama kau ke? Mama tu baru nak okey daripada muntah-muntah. Aku tak nak engkau kacau dia. Ha. Baru kau tahu sekarang kan dia dengar cakap siapa? Dengar cakap aku ke dengar cakap engkau? Memanglah dia dengar cakap engkau sebab engkau asyik cerita buruk pasal aku dekat dia dan kau sakitkan hati dia selalu. Kali. Kalau apa-apa jadi dekat mama sebabkan kau, aku takkan maafkan kau langsung. Uish. Kau buat aku takutlah, Im. Im, kau dengar sini. Kau ikut aja cakap aku. Kau bagi apa yang aku nak. Aku akan pastikan mama kau selamat. Eh, sekarang ni bukan masa untuk tengok siapa ikut siapalah. Sekarang ni masa untuk bagi mama sihat. Mama dah sihat. Nanti kau cerita benda yang sama ni balik ke aku. Aku okey, tapi bukan sekarang. Eh, hey, come on. Stage 4. Kau expect apa? Tapi Tuhan tu maha kaya. Tuhan tu maha kaya dan Tuhan tu maha adil. Manusia bongkak macam kau ni, kau ingat dia senang-senang nak lepaskan kau ke? Tak! Tak! Ha? Kau faham kan? Sekarang kalau kau nak pergi naik jemput mama, kau okey. Tapi jangan cakap benda yang mengarut-ngarut. Kalau tak, kau takkan dapat satu sen pun dalam company. Okey, okey. Okey. Okey, aku ikut cakap kau. Eh? Tapi jangan mungkin janji pula. Tak apa. Sekarang ni masa kau bertemu giliran aku pula. Ma. Ni, Kak Su ada bawa bubur kesukaan mama ni. Hari ni mama kena habiskan tau. Semalam mama tak habiskan, kemarin pun mama tak habiskan. Hari ni mama kena habiskan sebab mama dah banyak sangat dah hilang berat ni. Kita cakap mama kena makan banyak sikit. Baru kuat dah. Terima kasih, Kak Su. Wan, saya keluar dulu ya. Terima kasih. Sama. Dengar tak, Ma?
Memang kena buat kemo. Sebab tu kena makan banyak. Memang kena buat lagi ke, Im? Kenalah. Memang nak sihat ke tak? Nak, kan? Kalau nak sihat, tu je cara dia. Tapi sekarang ni pun, Mama kuat. Ya. Mama kuat semangat. Sebab ada Im. Kalau Mama tak kuat, Mama jatuh. Orang pijak Mama, kan? Mama ingat Im nak tengok juga orang yang pijak Mama tu. Ha? Ingat kaki Im nak duduk diam. Im pijak dia balik. Berani dia orang pijak Mama Im. Mama. Im ingat lagi. Dulu Mama selalu cerita kat Im. Kita dalam dunia ni tak ada sesiapa yang boleh tolong diri kita dan tak ada sesiapa yang boleh tolong keluarga kita melainkan diri kita sendiri. Im ingat tak tahu? Dan Im akan sentiasa pandang tinggi dekat Mama. Sebab semangat Mama tu lain daripada yang lain. Im. Im satu-satunya anak Mama. Jadi Im jangan tinggalkan Mama, ya. Jangan tinggalkan Mama. Mama tak ada siapa-siapa dah. Im kena terima Mama seadanya. Memang Im terima Mama seadanya. Im terima. Dan Mama pun kena terima suapan daripada Im ni. Okey. Terimalah suapan daripada anakmu. Ma, alah, Mama ni. Dah, dah, Ma. Okey, 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 okey. Habiskan ni je. Okey. Janji. Janji. Mama kuat, kan? Tak payah panggil saya Encik. Panggil saya Mas Imran. Saya tak selesalah kalau panggil nama saja. Lagipun saya tu hutang budi dekat Encik. Jadi saya kenalah hormat Encik. Panggil Encik ke, panggil Tuan ke. Ialah sebab Encik dah selamatkan saya daripada orang jahat tu. Bagi saya duduk kat hotel yang cantik macam ni. Saya tu hutang budi sangat dekat Encik. Terima kasih tau Encik. Sebab tolong. Sekejap. Awak ni memang cakap banyak ke? Oh, banyak ke? Tak, biasa saja.
Cik, saya nak tanya ni, kalau Cik tak kisah, Cik kerja apa? Ialah sebab lagi saya duduk kat hotel cantik macam ni. Tak kisah saya kerja apa-apa, janji kerja saya halal, kan? Awak? Saya... saya datang sini memang nak cari kerja. Tapi... tiba-tiba je apa ni, Alung tu datang kejar bapa saya nak putih hutang. Lepas tu dia nampak saya. Tu yang dia cakap kalau nak bapa saya balik, saya kena ikut dia. Jadi saya suruhlah bapa saya balik. Lepas tu masa dia nak kejar saya tu, saya cepat lari. Tu yang sampai saya jumpa encik tu. Tu jelah. Alright. Lepas awak rehat dulu lah. Awak tidur dulu ke apa ke. Cik tak tidur ke? Dan kalau tak tidur nanti sakit-sakit, susah. Tak apa. Jangan risau pasal saya. Kalau aku bunuh dia, dah tentu aku akan jadi pemilik DTC Holding. Tapi risiko dia besar. Aku akan jadi alibi pada kematian Imran. Kalau aku jatuhkan maruah dan imej dia di pandangan mata Aina, boleh juga. Tapi aku perlukan masa. Tapi kalau aku tersilap percaturan, habis hilang semua.